Peristiwa kecelakaan antar pengendara roda 2 dan mobil pribadi terjadi di Jalan Raya Jember Banyuwangi, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu 30 September 2023. Peristiwa tersebut dibenarkan Kanit Lantas Polsek Rogo Jambi, Polresta Banyuwangi, Ibda Waitasim, setelah dikonfirmasi jurnalis Banyuwangi Hits, Minggu 1 Oktober 2023. Kanit Lantas Polsek Rogo Jambi mengatakan, dua kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni Honda Vario bernopol P5942VQ dikendarai Shiva Arsita Permatasari, 17 tahun, warga dusun atau desa Rogo Jambi, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan kendaraan Daihatsu Xenia bernopol P2145UQT dikemudikan oleh Umar Alvaru, 30 tahun, warga Perum Adi Masobo Regensi, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari keterangan saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat pengendara Honda Vario melaju dari arah utara ke selatan. Tepat di TKP, almarhum mendahului kendaraan di depannya. Namun di saat bersamaan dari arah berlawanan, ada kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan Umar Alvaru. Demi keamanan, kedua kendaraan dibawa ke pos lantas Polsek Rogo Jambi untuk penanganan perkara lebih lanjut. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.